صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والآخر. Kita beramal yang baik sekecil apapun, sekecil apapun, kita akan lihat balasan pahalanya, kita akan nikmati pahalanya itu. Padahal menolong orang sedikit benar beri, minta pangkorek jurang sebilah ya utis orang menitis, halus benar itu akan kita nikmati pahalanya di akhirat. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan walaupun sekecil zarrah, kita akan merasakan balasannya di akhirat. Tadi contohnya hanya mengambil sebilah kayu yang halus untuk kukuit gigi, bertahun-tahun berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang genah, artinya makin sulit lagi. Jadi itu kisah menyuruh kita agar berhati-hati dalam harap, dalam urusan dosa kecil, dalam urusan harta orang. Harta orang itu adalah harta orang, tentu orang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak menghutangi orang, ini menghutangi orang di sini kada bayar, menghutangi orang di sini kada bayar juga, baru menghutangi di sini, itu kada perlu bersedih hati kada dibayari orang hutang itu, karena di akhiratnya bayar amal. Di akhirat bayar amal, sedangkan kita perlunya di akhirat. Karena perlu di dunia ini kawannya kita minta tolong, minta bantu, minta betalang kah dahulu kawan. Kalau di akhirat kemana? Jadi kita menghutangi orang 10.000 rupiah, orangnya hilang kada bayar lagi, biar aja. Karena di akhirat hanya bayar dengan beberapa ribu rakaat sembahyang. Beberapa ribu rakaat sembahyang. Ada para ulama yang mengatakan bahwa satu sin itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang. Berapa satu sin itu bahari? Bahari ada kan sin kalau berapa sin ya? Satu sin itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang. Namun 10.000 duitnya, berapa rakaat sembahyang orang bayar? Jadi gembira aja kita dihutang orang kada bayar, ayo aja diambil orang barang kita, ayo aja kerusak besar di hati. Kayaknya di akhirat bayar dengan amal ibadahnya. Mun ibadahnya pang habis sudah, dosa kita diambilnya, nyaman lagi. Kita pernah mencuntan, dosanya diunjuk ke situ. Kita pernah ma'anu binian, dosa kita diunjuk juga ke situ. Ini apa kada kau bayar hutang lawan kita? Jadi perkara dizalim orang harta, dizalim orang diri, itu kada perlu berduka cita. Kenapa? Karena di akhirat kita akan dapat menikmati itu. Di akhirat kita akan senang dengan demikian itu. Bahkan orang di akhirat itu mencita-cita apa? Dalam dunia aku kada suruh kehilangan. Kawanku nang kehilangan ya untung banyak bisi amal. Napa malingnya di akhirat kan bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Ada orang jadi maling bakti lawan kuitan, maling ni bakti lawan kuitannya, tapi jadi maling. Di akhirat kayaknya pahala bakti lawan kuitan itu diunjuknya kepada orang nang dicuntannya hartanya itu. Jadi mun kita durhaka lawan kuitan, jadi bakti lawan kuitan kita, karena si maling itu bakti lawan kuitan. Misalnya maling ini orangnya ahli baca selawat, maling gawiannya mengselawat nadalail tiap hari, selawat 2-3 ribu sehari, tapi mau mencuntan orangnya, untung dicuntannya itu kita terima kasih. Kenapa? Di akhirat kena bayar selawatnya lawan kita. Makin orang tuh banyak amal mencuntan, makin untung kita, makin banyak amal yang dibayarkannya lawan kita di akhirat. Jadi orang yang dizalim, orang yang mazlum, itu kada perlu berduka cita artinya. Sebab itu kada hilang, bahkan itu nang nyata dinikmati di akhirat. Sedangkan harta benda yang ada belum tentu sampai ke akhirat. Itu sudah pasti sampai. Sebiji hintalo hilang, ada apa-apa. Tapi di akhirat kita berapa ratus rakaatnya bayar sembahyang lawan kita.
Di dunia kita kan ada hakun diupah orang. Hakun diupah orang dalam dunia. Nah, kembali sebegihin talona. Kita sambayang 100 rakaat hakun lah. Kan denang hakunnya. Nah, kembali 10 ribu lah. Kita sambayang 1000 rakaat. Hakun lah. 10 ribu diupah sambayang 1000 rakaat. Ada hakun. Tapi di akhirat itu dapat kita laksanakan, dapat kita nikmati dengan hanya hilang 10 ribu, tapi berapa ribu rakaat yang kita terima di akhirat. Jadi perkara dizalim orang itu kada perlu susah, kada perlu duka cita, karena balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.